Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Agus Budi ya. Kali ini saya akan berbagi tips cara mengatasi Senso New West mesin potong yang susah di setel patinanya, teman-teman. Jadi ini sudah beberapa kali di setel berubah terus, kadang api kecil, kadang api besar gitu. Setelah saya pastikan untuk kondisi dari platinanya tidak ada keraknya, celahnya itu tidak ada keraknya, saya lepas, saya amplas. Ini dipastikan untuk tidak kendor tadinya, dan ini juga dipastikan untuk berfungsi dengan baik. Jadi komponen ini memiliki dua fungsi, teman-teman. Jadi ini yang pertama sebagai spool, yang keduanya sebagai coil. Coilnya, spoolnya itu kumparan primer, kumparan pertama yang menghasilkan listrik. Sedangkan untuk koilnya yang kumparan sekunder yang menggandakan listrik tadi menjadi ribuan kilovolt, keluarnya nanti sebelah sini. Ini masanya. Nanti kita cek antara hubungan ini dengan massa. Kalau menggunakan multi tester terbulan, multi tester saya baru trouble, teman-teman. Jadi ini berhubungan, ini dengan ini harus berhubungan, itu nanti normalnya kayak gitu. Kapan-kapan saya cekkan kalau multimeter saya sudah normal. Nah, permasalahannya ternyata bertahun-tahun, berbulan-bulan sudah dimasukkan bengkel sana sini katanya. Ternyata masalahnya sederhana, teman-teman. Jadi di sini itu kalau kita lihat sebenarnya ini ada sebuah tonjolan. Nah, ini sebagai noken-nya. Noken untuk membuka dan menutup dari platina. Nah, kebetulan tadi di sebelah sini itu ada dua tonjolan bekas bubutannya. Di sebelah sini ada tonjolan, di sebelah sini ada tonjolannya. Meskipun tonjolan sini tidak besar, dia akan mempengaruhi dari kerja platina. Jadi buka satu, buka dua. Jadi dua pengapian kecil dulu pengapian besar. Akhirnya pengapian besar itu akan menjadi kecil, logikanya gitu. Dia satu putaran sudah menghasilkan dua percikan api, makanya dia apinya kecil. Nah, ini sudah saya lakukan pengikiran. Jadi sebenarnya tadi kelihatan. Jadi tadi mohon maaf tidak saya dokumenkan karena saya juga penasaran dengan alat ini atau mesin ini. Nah, langsung saja. Jadi teman-teman kalau seandainya mengalami hal yang serupa, pastikan ini halus, tidak ada tonjolan double. Harusnya tonjolan itu ada di sebelah sini. Nah, di sebelah sini harus tidak ada. Kalau ada, teman-teman tidak usah lakukan bubut, karena bubut itu dia oval ya. Apa nih? Dia bulat ya. Kalau ini kan tidak bulat, dia oval gitu. Jadi kayak gini. Jadi lakukan saja pengamplasan atau menggunakan kikir. Ini kikir gergaji manual. Lakukan semacam ini, pastikan tidak ada double tonjolan. Gitu ya. Nah, ini hanya sampel ya teman-teman, tadi sudah agak lama. Ini hanya sampel saja biar ada gambaran teman-teman harus bagaimana. Nah, dipastikan ini diputar kayak gini, ini tidak ada tonjolan, ini masih terasa sedikit teman-teman. Ini harusnya tidak ada, dia hanya tonjolannya hanya bagian sebelah sini aja, ini masih ada. Kita haluskan sampai benar-benar halus. Nah, kalau sudah kita pasang, insya Allah nanti pengapiannya akan normal karena tidak ada pengapian double yang ada di sebelah sini. Gitu informasi yang sangat sederhana ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nantikan video selanjutnya. Untuk komentar, pertanyaan silahkan dimasukkan ke dalam komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.